ya saya itu ya setiap hari nontonin Downet. Kalau enggak itu ya saya suka pusing kepalanya. Kadangan juga suka mual-mual gitu kalau enggak nonton gitu. Tapi kalau udah nonton ya saya lega. Hello WhatsApp Down Netizen, berjumpa lagi dengan gua Anjas Manadita di Downet. Hello Down Netizen, di sini gua membuka November Plan. Kalian bisa request kira-kira video mana yang harus gua upload duluan. Tapi kalau kalian mau request video yang kalian mau, kalian juga bisa. Tips membuat video diantaranya adalah breakout acara Net TV yang unik dengan positioning dan coloringnya. Yang kedua, same folder yang unik banget dengan transitionnya. Yang ketiga, video dokumentasi acara Sweet 17 yang pastinya buat video kalian tambah elegan. Kalian bisa komen di Instagram @anjasmaradita. Nah, di episode kali ini gua akan ngasih tahu kalian tips untuk membuat video kalian kayak di TV dengan muka disensor dan juga suaranya itu jadi melengking kayak bayi. Yang pertama, kalian harus menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro CC 2015. Kalau kalian di bawah itu nggak ada fasilitasnya. Kalian sudah menyiapkan video kalian seperti ini. Lalu kalian pergi ke efek, pilih mosaic. Nah, mosaic ini kita lempar ke video kita. Jadinya kan full. Kita masukin pakai Eclipse. Lalu kita letakkan di bagian mukanya. Atur supaya pas. Lalu kita atur horizontal block dan vertical block supaya kerapatan antar pikselnya makin terasa. Lalu rapikan kalau menurut kalian kurang rapi. Tekan tombol play ini dan otomatis Premiere Pro akan men-tracking gerakan muka kalian. Lalu yang kedua adalah membuat suaranya menjadi pitch. Video yang udah disensor tadi kalian export, lalu import pakai WavePad. Cek description. Kita blok bagian yang mau kita sensor suaranya. Kalau semuanya ya kontrol aja. Pilih efek voice, lalu pilih pitch change. Pitch adjustnya kalian naikkan menjadi sekitar 160%. Ya saya itu ya setiap hari nontonin Downet. Kalau enggak itu ya saya. Kalau menurut kalian kurang, kalian bisa atur sendiri berapa persen. Cek description. Selesai sudah. Terima kasih udah nonton video ini. Nah, mungkin menurut kalian censorship itu ya sesuatu yang aneh, negatif dan sebagainya. Tapi kalau kalian lihat sisi positifnya, ini bisa dipakai untuk beberapa hal yang sifatnya positif. Kasih tahu ke teman-teman kalian kalau teman-teman kalian juga membutuhkan hal ini untuk kerjain tugas mungkin, penelitian kuliah dan lain sebagainya. Jangan lupa subscribe Downet dan juga dukung-dukung terus video gua dan tonton video-video lainnya yang berguna buat lu semua. Nah itulah guys, episode singkat tentang bagaimana membuat video sensor seperti di TV. Thank you for watching and always out of the box.